Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian. Bapak lihat ada bangku kosong, ada yang tidak hadir. Rupaira siapa? Tiga orang. Siapa aja? Arif, Cindy, Ori. Oke, ini keterangannya izin ya. Oke, baik. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan bersama-sama berdoa yang mungkin akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Yasir. Kita memulai pelajaran hari ini. Alhamdulillah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, alhamdulillah kita bisa berdoa dan berharap agar kegiatan kita hari ini, belajar kita hari ini lancar dan kemudian bermanfaat ilmunya untuk masa-masa yang akan datang. Kan lagu wajib nasional. Nah, yang ingin kita nyanyikan adalah lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, silakan berdiri, kita nyanyikan dengan semangat. Bapak ingin tahu nih, kira-kira suasana atau kondisi kalian hari ini bagaimana? Ya, silakan buka menti.com seperti biasa. Nanti kita akan coba lihat ini kondisinya, walaupun mungkin tampilan wajahnya ceria, senyum, siapa tahu di dalam lubuk hati yang terdalam ada sesuatu yang disampaikan. Ya, gitu. Silakan diketikkan di sini. Oke, gitu. Ya. Tuliskan tiga kata yang mewakili suasana hati belajar. Hati kalian ketika belajar matematika hari ini, ya. Oke, sudah ada yang masuk ini. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini sudah ada yang masukkan. Ada yang katakan menyenangkan. Ya. Seru, asik, takut. Nah, ada yang takut, ada yang senang, ada yang lelah. Ya. Lelah. Apalagi ada yang semangat, ada yang senang, ada yang lemas. Oke. Okay. Apapun kondisinya, ya Bapak yakin itu adalah kondisi yang sifatnya sementara. Ya, kenapa? Karena mungkin ada kegiatan tadi di pelajaran sebelumnya, mungkin ada tugas yang dikerjakan dengan serius sehingga menguras tenaga. Kemudian masuk lagi matematika. Jadi makanya kalian katakan lemas, sedih, mungkin dia dapat nilai di bawah KKM ya, makanya sedih. Oke, nggak masalah. Mudah-mudahan di pelajaran matematika nanti kalian mendapat hasil yang maksimal. Oke, ya? Siap ya? Oke, ya. Yang pertama kita akan belajar tentang kaidah pencacahan, ya. Teori tentang bagaimana mencari ataupun mengetahui berapa cara dalam melakukan sesuatu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, ada masalah yang akan kita selesaikan. Ada masalah kita selesaikan. Kemudian penilaiannya juga nanti Bapak akan nilai kegiatan keaktifan kalian di kelompok, kemudian bagaimana sikap kalian dengan kawan-kawan nanti di kelompok, kemudian juga ada tes tertulis di akhir. Ya. Mudah-mudahan kalian mendapat hasil maksimal hari ini. Kita pertemuan sebelumnya sudah pernah belajar tentang bagaimana menyusun tempat, ya, menyusun tempat untuk berfoto, ya, menyusun tempat dalam susunan kepanitiaan dan sebagainya, ya. Yang merah itu misalnya menyusun plat kendaraan, nomor kendaraan dikeluarkan oleh kepolisian. Nah, itu tentu dengan perhitungan-perhitungan berapa jumlah digit yang digunakan agar menampung seberapa kendaraan diperkirakan digunakan oleh masyarakat. Tempat pertama diisi oleh berapa? Kan ada tiga.
ya. Tempat pertama diisi oleh 3, tempat kedua 2, tempat terakhir 1. Ya. Berapa berarti? 6. Betul ada 6 itu? Betul ya. Kalau orangnya jadi 4. Saya geser 4. Menggunakan filling slot juga berapa? Orangnya ada 4 tuh 2 3 4. Ya, di sini ada berapa? Sebelah sana nampak ya, 4. Sini 3. 2 1. Totalnya berapa dikali? 4. Lihat di gambar betul enggak 24 kira-kira? Tujuan kita hari ini adalah menganalisis penggunaan aturan penjumlahan dan perkalian yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dalam masalah yang kontekstual. Tadi Bapak sebutkan ada masalah yang kita selesaikan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Kemudian juga dengan menggunakan LKPD yang nanti akan anak-anak sekalian jawab, kemudian dengan jawaban itu bisa menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD. Dan tentunya secara berkelompok. Penerapannya udah kita lihat di mana? Di plat ya. Di plat kendaraan, di menentukan posisi berfoto pada suatu event dan sebagainya. Sekarang kita lihat bagaimana video ini menjelaskan tentang penggunaan. In this dystopian world, your resistance group is humanity's last hope. Unfortunately, you've all been captured by the tyrannical rulers and brought to the ancient Colosseum for their deadly entertainment. Before you're thrown into the dungeon, you see many numbered hallways leading outside, but each exit is blocked by an electric barrier with a combination keypad. You enter a concealed audio transmitter so that the rest of you can listen. Okay, pas stop. Kira-kira tentang apa itu? Ya, cara melepaskan diri. Dia terjebak ya dalam sebuah tempat namanya Colosseum ya terkenal. Nah, ternyata di Colosseum itu ditutup pintunya dengan sengatan listrik, tapi cara bukanya dengan apa? Kode. Nah, kode itulah yang ingin dipecahkan dengan konsep-konsep aturan penjumlahan dan perkalian. Kostrul ingin tahu di kode itu maunya tercantum angkatannya, ya, kemudian jenis kelamin juga, kemudian jurusan ada IPA, ada IPS. Nah, sekarang tugas kita adalah membantu Pak Nasrul memecahkan masalah itu, buat kode ya yang unik, yang kemudian mampu menampung berapa jumlah siswa kita? 864. Ya. Sekarang mari kita berkelompok. Ya, ini kelompoknya ada Bapak tentukan. Oke, silakan bergerak kelompok masing-masing. Ditarik aja ke belakang. Ini ada LKPD yang kalian akan selesaikan. Oke, silakan berbagi. Apa yang perlu kalian selesaikan di situ? Yaitu membuat atau menganalisa ya kode pustaka yang bisa kalian rekomendasikan atau sarankan kepada Pak Nasrul, Pak kodenya kayak gini. Kenapa? Karena ini. Kasih alasannya. Silakan dicoret-coret aja. Coret-coret. Kemudian lihat di halaman berikutnya, halaman terakhir di paling bawah itu nanti yang akan kalian presentasikan di halaman terakhir itu. Ya. Ya, filling slot. Ini isinya. Terdiri dari apa? Dari angkatan 76, 75, 74. IPA IPS-nya boleh kalian singkat jadi S saja, boleh langsung MIPA atau mau buat yang lain boleh juga. Nah, contohnya ini, plat tadi. Kan plat itu ada kode provinsi ya. Kode provinsi dan nomor, ada kode kotanya ya kan? Ya, kan dilihat tuh plat kendaraan kita ada AA, ada J dan sebagainya. Nah, ini kan disusun nih. Ya, kalau 3 digit total berapa banyak kendaraan bisa dimuat. Nah, kalian bisa aja taruh nomornya di depan, Pak. Lebih keren nomor di depan.
gajah besi, semut besar, gajah besi, semut besar. Subhanallah, Alhamdulillah, 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 Al